wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku di mana pun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya yaitu komunitas sahabat Cikidang. Kali ini saya akan kunjungan ya sahabat-sahabat, yaitu ke usaha keripik singkong. Ya, luar biasa. Pemuda ya, sudah punya karyawan juga dia, mulai karirnya. Ya, mudah-mudahan cepat berkembang. Nah, mari kita lihat. Sahabat, nah inilah ya, ini tempat produksi ya. Mudah-mudahan mari kita doakan semoga nanti jadi pabrik ya besar, jadi menciptakan peluang usaha ya. Ini di alamatnya itu di Kampung Cipasung RT 26 RW 208 Kecamatan Kelapa Nunggal, Desa Gunung Nut ya. Ya, yang punya Fadevi. Jadi rekan-rekan kalau mau order atau kerjasama ya, nanti membutuhkan keripik singkongnya, nanti bisa hubungi nanti nomor yang tertera di sini. Oke sahabat-sahabat, kita masuk aja, kita kenalan ke bosnya, ke Pak Devi. Ya, assalamualaikum. Iya, selamat siang Pak. Dengan saya Setiawan Pak, dari komunitas sahabat Mitu Kidang Pak. Dengan Pak Devi ya? Iya Pak Devi. Oh iya, usianya berapa Pak? Usianya 30 tahun. Waduh, masih muda ya. Kalau udah banyak duit udah muda. Seger terus kelihatannya nih. Dibanding saya sama sahabat, padahal saya masih muda sih, kelihatan tua nih. Oke sahabat-sahabat, jadi Pak Devi ini udah mulai lama Pak Devi? Baru usahanya 5 bulan. Alhamdulillah ya udah 5 bulan, tapi udah luar biasa pesanannya, udah luar biasa ya. Jadi saya tadi lihat sahabat-sahabat ini udah dapat segini dengan berapa jam. Tadi sudah kirim juga berapa kak? 2 kintal. Tadi, oh luar biasa ya sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan cepat berkembang lagi ya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat. Nah kita belajar langsung dan kita niru sama Pak Devi ya. Oke, nah ini keripiknya, keripik singkong ya. Ini alami tanpa bahan pengawet dan lain-lain ya Pak Devi ya. Iya. Luar biasa sahabat-sahabat, krekes. Aduh, mantap. Kita coba ini. Mantap sekali sahabat-sahabat. Kering, krenges ya. Wow. Oke Pak Devi, ini tempat intinya ya? Ya, ini tempat menggorengnya. Menggorengnya ya. Sekali masukin berapa kilo Pak Devi? Sekali masukin 5 kilo lah. 5 kilo ya, ukuran 1,5 meter ya, ya wajannya. 5 kilo minyak ya sahabat-sahabat, mulai sahabat punya Cikidang. 5 kilo ini ya singkong ya? Singkongnya ya. Singkong sekali masukin, kalau minyaknya berapa liter? Ini 8 dus ini. 8 dus. Masuknya. 21 hari itu ya. Iya. Luar biasa sahabat-sahabat. Oke, nanti kita belajar langsung cara menggorengnya. Nah, ini. Nah, kita. Ini dengan nama siapa, Kang? Namanya siapa? Bambang. Bambang dari mana, Pak? Dari sini juga, Bambang. Dari sini. Udah nikah, Bang Bambang? Oh, sudah dong. Waduh, hebat. Patut semangat ya tadi. Saya perhatiin. Oke, kita lihat cara penjemuran. Oh, di ini dulu ya. Dicoba dulu dia, dipancing dia. Oh, kalau udah ini okay. Seperti itu ya cara masukin ya, cara sahabat. Waduh, luar biasa. Oh. Ya, mantap. Nah, kita belajar langsung sahabat-sahabat ya. Oke. Okay. Ini cara menggoreng. Nah, ini kalau sahabat. Ya, ini singkong asli ya sahabat-sahabat ya. Wah, bukan palsu ini. Ini asli. Enak. Nah, kayak gini ya. Kayak mesin potong. Ini Pak Devi nih lagi coba motong sahabat-sahabat. Seperti ini sahabat-sahabat cara motongnya. Oke. Kita simak terus sahabat-sahabat. Nanti agak ditekan ya Pak Devi ya. Agak ditekan. Iya. Kalau lihat agak gampang ya. Nah seperti ini sahabat-sahabat, hasilnya sahabat-sahabat ya. Nah dia biar agak narap ya. Iya. Langsung dari biar agak lengket. Biar agak nyatu ya.
biar menyatu dipisah-pisah. Oke, itu sahabat-sahabat kita lihat. Nah, ini yang udah diangkat sahabat-sahabat kita lihat, kita coba nanti ya hasilnya kayak gimana. Krenyek. Yes, krenyes enggak nih? Ya. Krenyes sudah sempurna. Nah, kita lihat dulu ya sahabat-sahabat. Nah, ini hasilnya sahabat-sahabat. Oh, mantap luar biasa. Nah, till it's cool, just cool into the mouth. Nice. Pak sahabat, komunitas sahabat Mecik Kidang, kita sudah belajar dan kita sudah lihat tadi, lihat langsung dan belajar langsung sama Pak Depi, sama rekannya Pak Depi juga. Nah, kita bagi sahabat-sahabat khususnya yang di daerah Kelapa Nunggal ya, daerah Kelapa Nunggal sana sampai Pangpuk, sampai daerah dan daerah Cikidang, juga daerah Sukabumi dan Jakarta juga boleh. Kalau mau orderan skala besar nanti bisa hubungi nomor Pak Devi, nah yang tercantum di bawah ini. Nah, ya, nah ini nomornya, nah, kita nanti dicantumkan di sini nomornya sahabat-sahabat ya, di atas itu nomornya, nanti hubungin aja beliau ya. Nah, siap ya Pak Devi ya, skala besar ya. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat di sini yang punya usaha buka toko ya, toko makanan atau apa, membutuhkan suplaian keripik singkong alami apa pengawetan, ini aman sekali sahabat-sahabat, menyehatkan. Nah, hubungin Pak Depi ya. Oke sahabat-sahabat ya, mari kita doakan semoga Pak Depi sukses selalu ya Pak Depi ya, dan insyaallah mudah-mudahan saya doakan Pak Depi, usaha Pak Depi lebih lancar lagi dan lebih sukses lagi sama Pak Depi ya. Ya, biar banyak membantu sahabat-sahabat. Jadi banyak membantu ini kebetulan kan ini di kampung ya Pak Depi ya. Jadi susah banget ya pekerjaan ya. Iya. Jadi susah lah. Iya, jadi membantu pemerintah juga mengurangi tingkat pengangguran. Itu ya. Yang kedua ini menyehatkan juga keripiknya. Itu sahabat-sahabat kan butuh juga, lagi santai gitu ya, apalagi lagi pacaran tuh enak tuh sampai kercet-kercet ya Pak Depi ya. Eta bang. Iya. Oke, sahabat-sahabat, sampai jumpa lagi di Komunitas Sahabat Mecik Kidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.